Hai semua, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bersama aku, Sweet Milk. Hai semua, jadi hari ini tuh aku bakal review perkemahan gitu ya. Oh ya maaf, aku lagi flu juga nih. Oke teman-teman, jadi aku juga bilang ke kalian semua, aku tuh ganti brand YouTube, terus profilnya juga dan juga nama channelnya ya. Aku bikin nama channelnya itu bukan niru dari siapa-siapa. Ini tuh aku ambil sendiri dan itu juga sebenarnya nama CH aku yang udah lama banget ya teman-teman. Cuman kemarin itu karena ada yang niru, aku bikin It's Lost Jen aja dan sekarang udah gak ditiru lagi, jadi aku bikin kembali. Oke teman-teman, so hari ini aku bakal review perkemahan sesuai yang aku bilang ya. Ini juga ada requestan dari teman kita, mana ya komennya. Nah ini dia teman-teman komennya, kalian bisa lihat ya. Jadi aku itu kemarin lagi bingung gitu aku bikin apa, jadi aku bikin perkemahan aja, kebetulan di situ ada yang komen gitu. Oke, so kita langsung OTW aja ya. BTW aku lagi di pool gitu, soalnya kan jarang ya orang di sini bikin kayak gini. Oke, so kita langsung aja ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi aku udah sampai di tempat perkemahannya. Jadi aku bikinin itu kayak naik gitu. Nah oke, aku bakal bagusin kamera aku dulu biar kayak luas. Oke, jadi di sini tuh aku banyak kasih pohon ya. Namanya juga perkemahan kan, kayak desainnya itu kayak di hutan-hutan gitu. Jadi aku bikin sekelilingnya ini tuh pohon-pohonan gitu. Dan ini tuh kayak lumayan boros propsnya juga, cuman gak sampai 300 sih. Nah di sini tuh pohonnya juga nggak terlalu rapi, pasti ada kayak berantakan gitu ya. Dan juga aku ada kasih cherry blossom gitu. Oke, kita bakal keliling lagi dan sebentar lagi kita bakal sampai kok. Di sini ada pohon bawaan juga ya, jadi itu kayak nggak bukan pohon yang aku bikin. Oke, jadi siap deh keliling-kelilingnya. Pokoknya semuanya itu banyak pepohonannya, tetapi itu bakal bagus ya teman-teman. So ya aku bakal bikin sebentar walk modenya dulu. Ayo teman-teman, kalian subscribe dulu lagi supaya aku makin semangat. Di sini aku ada kasih kayak apa nama gitu, kayak bikin aja sih nanti. Nah jadi aku di sini tuh ada kasih 5 tenda gitu ya. Oke, kita bakal mulai dari sini. Jadi di sini aku kasih bench ya teman-teman. Di sini juga aku kasih ada 2 gitu. Dan di tengah-tengahnya itu ada aku kasih ponytail plate. Di sini ada karpet gitu, tatami. Terus di sini ada jabuton untuk tempat duduk gitu, dan ada juga tanaman dan ada meja. Di sini juga aku kasih bunga warna pink ya. Oke, next kita bakal ke sini. Jadi di sini itu aku kasih torch gitu. Kayak api gitu, bisa dimatiin juga. Oke, jadi ini tuh tenda yang warna orange, cuman aku kasih tempat tidur gitu ya. Kayak futon 2 gitu. Jadi bisa 4 orang sih langsung, dan ada lampu gitu ya teman-teman. Sama juga sih di sini ada rumput aku kasih tuh. Nah di sini juga sama, cuman aku kasih kayak futon dan aku kasih lampu gitu. Ini untuk tendanya itu warna pink-pink kemerahan gitu ya. Oke, next kita ke sini. Oh ya di sini tuh ada torch juga ya, supaya hangat gitu loh. Di sini juga aku kasih futon gitu, ada juga. Tendanya ini warna hijau ya. Di sini ada aku kasih bebatuan gitu, namanya juga hutan ya kan, pasti nggak lepas sama rumput, pohon gitu, tanah, sama ada juga batu-batuan. Di tenda warna ungu juga sama, cuman aku kasih itunya futonnya. Di sini juga ya teman-teman warna biru, ada futonnya, terus aku kasih ada lampu. Di sini juga aku kasih ada rumput-rumput gitu, di sini ada batu. Terus di sini tuh kayak manggang sosis gitu loh. Jadi kayak ada nanti kayak sesuai thumbnail kalian bisa lihat. Terus di sini tuh aku kasih kayak pohon-pohon. Di sini juga aku kasih kayak meja makan gitu. Sebentar ya teman-teman. Aku mau ganti ininya dulu warnanya jadi warna coklat. Soalnya kalau warna putih itu kayak gabung banget gitu enggak sih? Jadi aku bakal ubah dulu, soalnya ini juga temanya hutan gitu kan. Oke.
Setelah itu aku langsung save aja. Di sini aku kasih meja makannya banyak banget. Dan di sini juga aku ada kasih penghangat gitu atau torch gitulah pokoknya. Next, di sini juga aku kasih kayu-kayu gitu ya, teman-teman. Nah, jadi untuk ininya juga aku bakal kasih tahu, aku kasih rumput-rumput gitu. Kenapa sih? Ini tuh supaya bisa hidup kan ya, teman-teman? Kan tinggal bikin action aja, pokoknya deketin sama itunya, torchnya itu. Oke, jadi gitu aja untuk kemahannya. Kayak lumayan sempit juga sih ya kan. Cuman ya enggak apa-apa. Ya kalian nanti bisa perluas sedikit aja gitu. Kalian kecilin tenda-tendanya gitu. Oke, jadi aku bakal kasih mode sore gitu ya. Soalnya itu bakal bagus banget loh. Oke, sebentar ya teman-teman. Oke teman-teman, jangan lupa di subscribe channel aku ya, karena reviewnya sudah selesai dan ini dia ID-nya. Selamat menggunakan teman-teman.